seorang istri bukanlah barang yang bisa dijadikan jaminan, yang bisa diberikan saat tidak dibutuhkan. Tolong jawab jujur, apa yang kamu sembunyiin dari aku? Udah, kamu tenang aja sayang, ya. Nanti juga kalau mantan suami kamu ini udah berhasil mengembalikan semua utang-utangnya ke aku akan langsung talak kamu. Aku nyesel melepasin kamu. Kemarin aku diantar dua pilihan. Kenapa sih kamu harus diam-diam memilih keputusan ini? Kenapa sih kamu gak hargain aku?